mikirin kayak, oh kalau kita nggak berjilbab gitu ya, apalagi wanita, mau sebaik apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita, itu dosanya kita tuh akan dilimpahkan sama orang tua kita gitu. Jadi aku pribadi juga mikir gitu, oh kok aku jahat banget ya kalau aku ngasih dosa aku yang sebanyak ini sama orang tua aku. Aku tahu lah perjuangan orang tua aku tuh sangat-sangat besar buat aku. Dan aku gak mau aku ngebalesnya dengan aku ngasih dosa gitu. Aku gak mau sampai nanti di akhirat mereka yang disiksa gitu. Jadi aku gak mau. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu